Hadirin, hari ini Rabu 6 Juli 2022 dalam agenda pelantikan penjabat Gubernur Aceh tahun periode 2022 hingga 2024. Hadirin, Majen TNI Ahmad Marzuki awalnya dilantik sebagai staf ahli Mendagri bidang hukum dan kesatuan bangsa pada Senin 4 Juli 2022. Kemarin tepatnya 5 Juli 2022, Majen Ahmad Marzuki dilantik oleh Mendagri berdasarkan kepres untuk pejabat atau PJ Gubernur Provinsi Aceh. Acara pelantikan berlangsung di kantor Kemendagri di Jakarta Selasa sore 5 Juli 2022. Majen TNI Ahmad Marzuki merupakan mantan Panglima Kodam Iskandar Muda. Beliau merupakan seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sudah berpengalaman dalam memimpin pasukan. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat pada 24 Februari 1967. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer pada tahun 1989. Dengan berbagai prestasi yang telah diraih dan pengalaman kerjanya, seluruh masyarakat Aceh menaruh harapan besar pada kepemimpinan Bapak Ahmad Marzuki. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, Aceh dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik demi masyarakat dan kemakmuran masyarakat Aceh. Mulia, rahmat melimpah, mutuah aso are kekamu bersejahtera. Aceh mesyu makmur megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh melimpah bago, bemesah mesedara, besar pepakat, besar bonyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna di DPR Aceh dengan agenda pelantikan penjabat Gubernur Aceh. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 121/3808/SJ tanggal 4 Juli 2022, hal pelaksanaan pelantikan penjabat Gubernur Aceh disampaikan bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan melantik penjabat Gubernur Aceh Saudara Ahmad Marzuki dalam rapat paripurna DPR Aceh. Hal tersebut menjadi dasar bagi DPR Aceh pada hari ini untuk memfasilitasi pelaksanaan pelantikan dimaksud di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Sungguh suatu kehormatan bagi Aceh
di mana kegiatan pelantikan penjabat Gubernur Aceh dilaksanakan di tempat yang berbahagia ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa momen ini belum dimiliki oleh provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, mari menaruh harapan, kami menaruh harapan dan ingin menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik pastilah menghendaki adanya hubungan yang saling mendukung dan mampu bersinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif pasti akan diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dengan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting bagi penjabat Gubernur Aceh bersama-sama dengan DPR Aceh harus berkomunikasi dengan baik secara musyawarah untuk membangun Aceh yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat Aceh. Tentu hal ini menjadi suatu keniscayaan jika penjabat Gubernur Aceh dan DPR Aceh bersinergi dalam membangun Aceh. Maka sudah tentu Aceh akan lebih berjaya dan gemilang di masa yang akan datang. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah berumur 16 tahun sejak diundangkan pada 1 Agustus 2006 yang lalu. Namun sampai saat ini implementasi dari undang-undang khusus tersebut belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang kita harapkan. Masih banyak tumpang tindih pengaturan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk mengawal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kemudian terkait dengan dana otonomi khusus yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang, kami mengharapkan kepada penjabat Gubernur Aceh beserta dengan DPR Aceh agar memperjuangkan dana tersebut dapat diperpanjang. Dana tersebut sangatlah dibutuhkan oleh Aceh, terutama untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Maka dari itu, kami meminta penjabat Gubernur Aceh untuk turut dapat mengadvokasi agar keberadaan dana otsus tersebut dapat terus berlangsung. Selain itu, dalam poin 135 MOU Helsinki serta pasal 19, pasal 172, pasal 256 dan pasal 264 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ditegaskan bahwa Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh. Kondisi pelabuhan udara di Aceh terdapat banyak kendala, mulai dari terbatasnya penerbangan domestik maupun internasional pada sektor izin terbang, kemudian kaitannya dengan pasal 165 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menegaskan tentang investasi dan hubungan internasional, sehingga posisi strategis Aceh pada jalur penerbangan internasional akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Pada kesempatan ini, sudah menjadi tugas pemerintah Aceh untuk dapat lebih memperjuangkan dengan menyiapkan langkah-langkah dan prosedur seperti provinsi lain yang sudah mendapatkan izin hubungan internasional dan rute domestik. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya DPR Aceh berharap kedepannya pemerintah tetap konsisten produk hukum yang hingga saat ini masih berstatus mengambang seperti Kanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera Aceh dan lambang Aceh. Padahal landasan pemikiran lahirnya kanun tersebut adalah pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 246 dan pasal 247 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
akibat hukum dari adanya pasal 24 dari pasal 246 dan pasal 247 berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukan Kanun Aceh. Kemudian konsekuensi yuridis adanya Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 berlaku secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, akhir-akhir ini kita juga dikejutkan dengan permasalahan penetapan sepihak 4 pulau yang menjadi milik Aceh ditetapkan oleh Kemendagri menjadi milik Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pulau Mangkir Ketek, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Permasalahan batas di Aceh menjadi poin penting. Salah satu perjanjian damai terkhusus Butir 114 tentang perbatasan Aceh dan Butir 133 tentang teritorial laut Aceh yang tercantum dalam MOU Helsinki. Oleh karena itu, DPR Aceh berharap kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan sengketa 4 pulau ini. Jangan sampai menimbulkan potensi konflik yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti secara khidmat acara pelantikan penjabat Gubernur Aceh yang diawali dengan pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris DPR Aceh. Kepada Sekretaris DPR Aceh, kami persilakan.